Baik lagi sama gue di Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di street race yang ada di daerah Kalimalang. Nah, kita akan lihat hari ini ada mobil-mobil apa aja yang akan ganti velg, ganti ban atau balancing spuring atau apa aja lah pokoknya. Tapi di sini nggak ada spuring btw. Kita akan lihat aja ada mobil apa aja hari ini ya. Oke, cabut tuh. Ini dia boy, yang pertama ini ada Alni Altis warna silver nih, udah fitting velg nih ya. Di depan dia udah pakai 10, yang belakang dia pakai Shinjuku nih. Nggak tahu nih mana orangnya nih. Wes bro, yang mana nih? Wah, oh, ini dia. Ini dia bro, siapa nama lo bro? Hilmi. Hilmi. Yoi. Tinggalnya di mana? Gue di Sunter. Di Sunter. Yoi. Wih, jauh juga sampai sini. Iya dong. Lu bisa tahu toko ini dari mana? Gue banyak rekomendasi dari teman sama saudara sih. Wah, berarti dia orangnya banyak teman banyak saudara. Ini Altis lo yang tahun berapa nih bro? Gue pakai yang tahun 2008. 2008, ding berapa nih? 1800 sampai yang 2000? 1800. 1800, wah ada yang masuk lagi. Kita munduran. Gimana bro, lu udah fitting 2 velg nih. Terus gimana menurut lo? Gue galau sih, warna yang cakep. Tapi yang belakang sih gue sikat tuh. Lu sikat? Sikat. Ntar dulu, gue cari sikatnya dulu. Katanya di sikat. Jadi gimana? Udah fix? Lu mau yang belakang? Fix. Udah ketok palu banget nih? Udah ketok palu. Udah yakin banget nih? Yo, iya. Lu lihat dulu dong. Depannya kita coba pasangin dulu. Gimana pengalaman lu? Fitting-fitting belanja di toko ini gimana? Pelayanannya sih ramai banget. Ramah. Ramah ya? Yo, iya. Baik. Baik dalam artian. Fitting yo, juga, iya. Kan? Yo, iya. Lu jadi gak perlu ngawang-ngawang. Lu gak perlu mikir jorok. Jadi gak perlu mikir yang... Wah velg ini mobil gue gimana, gak perlu ya kan. Lu langsung dikasih lihat, langsung ditempelin langsung gitu. Yaudah bro, gue coba pasangin yang depan ya. Oke. BTW, thank you ya bro. Yoi. Oke, kita lihat. Ini ada lagi yang baru masuk nih. Ini ada expander. Ini ganti juga gak nih lancer nih? Yang depan. Oh yang ini nih? Ini orangnya nih. Ini ganti gak nih? Tuh, itu sih udah ada fitting-fittingan tuh. Iya. Nah, udah fitting-fitting velg nih. Ini lancer EXGT. Betul. Ya kan? Iya, gue pernah pakai nih. Lu mau ganti velg gak bro rencananya? Rencana sih ada nanti. Ada. Mau ganti neck ring berapa? Apa masih pakai standar aja? Standar 2 aja. 17. Heeh, ya. Yaudah, lu udah dapat pilihan-pilihan velg belum? Udah, ada beberapa warna lah. Paling cocok bronze lah. Bronze lah ya. Yes. Yeah. Hitam ketemu bronze. Auce. Tapi jangan fitting tempel gitu doang, bro. Siap. Minta aja nggak apa-apa. Gua mau pasangin dong velg, gua pengen lihat nih kalau mobil gua pakai velg ini gimana. Iya, yeah, iya. Yeah. Di sini kita kasih free, bro. Jadi lu nggak perlu pusing-pusing. Mobil gua gimana nih? Keren apa enggak nih pakai velg ini? Langsung lu lihat langsung. Oke. Okay. Gua tunggu ntar ya. Oke, okay, siap. Siap, thank you, bro. Oke, sekarang ada expander nih. Enggak tahu nih, Bapak mau ngapain? Bapak mau ganti velg kayaknya. Ini habis ditempel-tempel gini biasanya habis masang body kit nih, Am. Kayak Brio nih. Kayak si Obri. Obri kan juga kayak gitu kan. Kalau habis pasang body kit ya pasti ada tempelan-tempelannya nih. Oh, itu bapaknya. Oke boy, bro, gimana bro? Udah lo pasang semua nih sekarang, gimana pendapat lo? Wah gila, cakep banget mobil gue. Hah? Mobil yang cakep? Orangnya enggak? Kagak, yang penting mobil aja bro. Yang penting mobil aja? Yo. Mobil cakep aja, siapa dapet cewek ya? Banyak. Udah nikah belum? Udah, biar dapet yang dua. Bini lo nonton nih. Mau bicara, bicara, bicara. Nonton nih, jangan bicara, bicara. Yaudah bro, thank you banget ya. Thank you bro. Semoga awet. Jangan lupa kalau butuh maintain, jangan lupa nih di sini nitrogen, tambal ban, balancing, datang lagi ke toko. Siap. Gratis. Siap. Thank you boy. Thank you ya. Kita lihat mobil selanjutnya, boy. The rage, the love anyway. That's just what you do when you feel this much. I don't know why we do this, but every time we find ways through it. Oke, boy. Ini selanjutnya, boy. R3 nih.
Ini R3 bukan sembarang R3 nih, karena ini adalah high bolt nih. Nah, dia yang punya tuh. Tuh yang punya. Sok. Terus. 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 Nih, ini yang punya nih, sini samperin. Ini yang punya nih. Apa kabar lu, Bro? Baik. Ini mau diapain lagi nih? Aduh, kebetulan kemarin gua beli pelek. Ah, cuman peleknya gue bikin eksperimen nih Bang Aldi. Lu bikin eksperimen? Yoi. Waduh, diapain? Gue pengen punya pelek HSR. Uh-huh. Satu-satunya gue yang punya gitu. Gue karbonin. Lu karbonin? Karbonin. Peleknya? Peleknya. Anjir, bisa? Bisa. Keren, kita lihat. Serius, lu karbonin beneran? Stiker? Karbon celup ya? Oh celup. Bukan stiker ya? Bukan. Yaudah, kita lihat nih eksperimennya dia nih gimana. Okay. Nih. Eh, ini high boltnya ada Instagramnya ya? Ada. Apa Instagramnya, coba kasih tau? Highbolt. HI_BOLD. Nah, ini dia Instagramnya, langsung follow aja nih. Ini orang gila nih, R3 orang di apa-apanya. Ini lihatnya nih. Ini gak nyampe 2 jari tuh. Oh, 2 jari mepet. Sama kayak Obri. Sama kayak Obri, 2 jari mepet. Gila nih orang. Kita lihat tuh, boys. Ini udah halus ya? Bukan stiker ya? Bukan stiker. Gila, ini Shinjuku dilapis karbon ini. Dicelup apa lapis? Dicelup. Dicelup ya? Dicelup karbon. Ini sampai selobang-lobang ininya juga dicelup karbon nih. Gila. Gokil loh. Ini Shinjuku HSR Wheel versi karbon nih. Emang benar-benar si high bolt nih. Ini mau lo pasangin sekarang? Oke, kita sama-sama pasangin. Kebetulan banget gue lagi ada di sini, kita bisa lihat langsung. Kalian lihat nih, udah dikarbonin. Ini HSR Shinjuku nih dikarbonin sama dia nih. Lu karboninnya di mana, Bro? Ada daerah Tambun, Bekasi. Ada. Lu lagi mau usaha gini juga? Insya Allah sih pengen ngajak orang-orang dulu, teman-teman. Oh, pengen ngajak teman-teman. Kalian ada yang mau karbon juga kan? Tadi gokil banget, jadi keren banget, Boy. Ini lihat, Boy. Ini benar-benar halus. Bukan stiker ya, jadi dia benar-benar dicelup nih. Tuh, fitment-nya enak banget dilihatnya. Gila, gue gak kepikiran loh kalau misalnya velg bakal dikarbonin kayak gini. Keren loh dia. Lu terinspirasi dari apa nih, lo karbonin kayak gini? Ya, gue sih kalau karbon kan biasanya kan di kayak di, apa namanya, buat trim, trim mobil, ya, gitu, dashboard, grill, trim, segala macam ya. Nah, gue pengen nyoba di kalau di velg seperti apa? Hasilnya gimana? Kalau lu secara pribadi nih, lo yang nyoba nih, lo yang eksperimen. Gue sih puas sih, hasilnya tuh bagus, rapi, kinclong, nggak narik, pokoknya presisi lah ya. Presisi. Yaudah, gue ntar mau dong buat Obri. Boleh. Ntar ya. Yaudah, oke. Boy, thank you so much ya. Yo. Terima kasih. Ini dia pelanggan setianya di street race nih. Dapat kali gue. Ini velg keempat? 4 kali. Anjir. 4 kali ganti velg, berapa kali ganti pacar tuh? Waduh, enggak. Kalau pacar satu. Pacar satu. Simpanan yang banyak. Oh, enggak. Enggak lah. Enggak, cuma satu. Kenapa? Cewek lu nonton YouTube HSR ya? Iya, ntar. Makanya takut ya? Malam-malam. Oke, oke. Yaudah, sekali lagi thank you, Boy. Oke. Oke, Boy. Sekalian gue mau mengakhiri karena jam sudah menunjukkan udah 5:30. Alhamdulillah, hari ini tadi ada yang ganti velg. Ganti ban tadi ada. Ada yang ganti ban, cuma tadi nggak sempet kesut ya karena rame banget. Oke. Segitu dulu grebek toko kali ini. Gue nggak tahu nih, minggu depan kira-kira gue mau grebek di mana. Kalian boleh komentar di bawah. Kira-kira toko mana yang harus gue gerbek nih, kan banyak nih ya. Kalian lihat dulu dong di Instagramnya @hsr_wheel. Kalian lihat toko-toko dari dealer-dealer resmi dari HSR Wheel di mana, terus kalian boleh komentar deh di mana. Siapa tahu ntar kalian ganti velg juga bisa gue temenin ya kan. Gue Adi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.